Jadi emang beberapa minggu ini emang tak ada di Korea, sibuk tukang malam. Tapi tak ada Pak Sawon, tak ada yang WA aku. Biasakan mau jam 9 turun atau off nih bang, kata dia. Oh, yang off pun jadi turun. Iya, yang tadi jadi off begitu Pak Sawon dah WA, maka mau jadi on. Sekali-sekali baru rumah Ganadia lah dah. Dah kita masak mie pun tak apa. Kalaupun ada bakso, ya kan? Bakso ni dah dua kali dah buat undangan. Itu kau pesan dah jawab. Tapi kan? Tapi tak. Di setiap acara pasti Pak Nabi tak ada. Dua kali dah buat acara ni. Bukan. Kalau Pak Nabi undang, berarti kau tak undang tak enggak? Dua kali dia buat acara. Dua kali enggak Pak Nabi itu tak ada di pondok. Sengaja gitu sengaja. Kebetulan kau bikin Pak David pergi atau kau tahu Pak David pergi lalu kau bikin? Kayaknya sih ada dua tuh. Kalau dari kejadiannya sih, ya katanya cuma Indomie telepon jadilah, ya kan? Dia terkenal tapi Pak David selalu tenyang-nyang gitu. Indomie pecah lidah. Pak Alam yang tenyang-nyang lebih sekarang. Indomie pecah lidah kan? Saya kan Indomie ya. Tapi kan beliau-beliau nyamannya spesialis kan. Ini dia harus pakai belanga dia tuh. Iya. Nah, iya. Kayaknya tuh. Iya, kalau kata Cahya tuh. Ya, ini enggak ada tuh. Jadi soal biasa beliau tuh suka ngajak makan. Pura-pura kan kita pun malu kak. Iya kan? Malah ya nak diajak makan. Kalau kita ngopi kan tahan. Mulai kan. Bapak soal itu tahan tak tidur. Karena sepanjang ngopi dia mesti tidur. Giliran kita ngantuk dia. Tapi kalau ini ada pasal masih bawa siapa om? Belum. Belum. Pasal kemarin sih? Hah? Kata si Jogja. Balik. Kepala tapi ni agak susah gitu. Soalnya medan kosong. Sama Pak Kasar, Pak Gini kan itu pindah ya. Ngalapnya sama dia. Tempatnya kematian. Sahabatku tercinta, saya Siska Sulitomo. Berbincang denganmu di WhatsApp.
Aku kesal dengan waktu yang tak pernah berhenti bergerak. Berang sejenak agar ku bisa menikmati tawamu. Ingin ku berdiri di sebelahmu, menggenggam erat jari-jarimu, mendengarkan lagu Sheila on Seven seperti waktu itu. Saat kau di sisiku, dan tunggulah aku di sana memecah. Aku pahami seperti aku.
akan pergi, lewatkan berlalu, ada kan tiada bertemu, akan berpisah, awal kan berakhir, terbitkan tenggelam, pasang akan surut bertemu, akan berpisah. Sampai jumpa di lain hari, untuk kita bertemu lagi. Ku relakan dirimu pergi, meskipun ku tak siap untuk merindu, ku tak siap tanpa dirimu. Ku harap thank you.